Nah, kemudian ketika tiba giliran Wasil bin Atho di karavan itu bertemu dengan orang-orang Khawarij langsung menghunus pedang, kemudian berkata, "Kamu beriman atau tidak?" Wasil bin Atho dengan tenang mengatakan, "Saya musyrik." "Saya tidak beriman, saya musyrik." "Oh, maaf, kalau gitu akan saya bunuh." Wing gitu ya. Nah, ketika pedang ini mau ditebaskan, Wasil bin Atho mengatakan, "Tunggu sebentar." Dia membacakan sebuah ayat, At-Taubah ayat 6. Kemudian karena membacakan ayat, maka Khawarij itu menghentikan karena yang lagi baca Quran gak boleh dibunuh. Kemudian Wasil bin Atho berkata pada Khawarij itu, "Wahai Khawarij, kenapa kalian mau membunuh saya? Padahal di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang musyrik yang minta perlindungan itu tidak boleh dibunuh, harus dilindungi."